Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim wa majid wa azim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim wa tub alayna innaka antal tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu alayna mushtabihan fanattabi'al hawa. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min ladunka 'ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi wal ali wa sahbi amma ba'du. Yang kita muliakan dan yang kita hormati bersama para alim ulama, kiai, asatidz. Yang kita muliakan para pejabat desa, Pak Lurah atau yang mewakili, Pak Kadus, Pak RT kalau hadir dan seluruh jajarannya, para tokoh masyarakat, para sesepuh masyarakat baik desa Sungai Rengit maupun Sungai Rengit Murni, para hadirin, hadirat, kaum muslimin wal muslimat, dan tentu tidak lupa para pengurus masjid Nurul Huda yang selalu dirahmati dan diberkahi semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali bersyukur pada malam hari ini bisa melanjutkan majelis rutin bulanan kita untuk membahas ilmu-ilmu syariat khususnya ilmu fikih, yaitu ilmu yang membahas hukum perbuatan kita sebagai muslim sehari-hari, baik yang berkaitan dengan ibadah misalnya sholat atau hal-hal yang lainnya di luar ibadah. Semoga dengan kita banyak bersyukur ini, Allah Subhanahu wa taala semakin banyak menambahkan dan melimpahkan nikmat kepada kita semua, menambahkan keberkahan di dalamnya, dan segera Allah Subhanahu wa taala mengangkat dan menghilangkan semua musibah, ujian, kesusahan hidup kita, khususnya saat ini musibah bersama yang masih kita rasakan, yaitu wabah penyakit COVID-19. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga meridhai amal kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah luar biasa, malam hari ini terjadi peningkatan di dalam jamaah di sini. Bapak-bapak nambah banyak, sepertinya malam hari ini ibu-ibu juga. Kalau tidak salah hitung, kayaknya ini sampai 1.500 orang ini. Kalau tidak salah hitung, Pak. Ya, jadi penuh sekali masjid ini, alhamdulillah. Ya, semoga bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir setiap langkahnya dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dinaikkan derajatnya, dihapuskan dosanya,
dipenuhi semua hajat-hajatnya. Semoga yang sakit disembuhkan, yang belum laku cepat laku, yang sudah laku nambah berkah keluarganya, nambah mawaddah warahmah. Amin ya robbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin rahmatullah, kembali kita akan melanjutkan majelis kita, yaitu dalam pembahasan fikih, ya, pembahasan fikih khususnya masih materi yang lama akan kita lanjutkan, yaitu pembahasan tentang sholat. Ya, sholat ini memang pembahasan yang paling penting karena setiap hari kita lakukan dan merupakan ibadah yang paling penting, yang pahalanya paling besar, meninggalkannya juga dosanya paling besar. Marilah oleh karena itu kita jaga, kita pelajari dengan baik apa yang nanti disampaikan, diamalkan. Ya, kalau bisa dicatat alhamdulillah, ya. Kalau tidak bisa dicatat ya bagaimana lagi? Ya, insyaallah saya ada niat, ya, ini karena niat baik saya sampaikan sehingga semoga nanti bisa dibantu dengan doa. Insyaallah saya ada rencana, saya sedang terjemah kitab nanti dalam fikih Syafi'i yang ringkas, ya. Nanti saya taruh di masjid ini supaya nanti bisa dibaca oleh bapak-bapak, ibu-ibu, ya. Insyaallah semoga bulan depan sudah bisa. Insyaallah mohon doanya. Baik, hadirin rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu, bulan yang lalu, kita sudah menyelesaikan pembahasan yang penting sekali di dalam bab sholat, yaitu tentang rukun-rukun sholat. Apa itu rukun? Rukun adalah perbuatan utama di dalam ibadah. Ya, jadi rangka utamanya di dalam setiap ibadah itu namanya rukun. Kalau rukun ini tidak dikerjakan atau dikerjakan tetapi tidak sesuai dengan aturan, maksudnya dia dikerjakan tapi tidak sempurna, maka sholatnya tidak sah. Saya ulangi lagi, kalau ada rukun sholat satu saja tidak dilaksanakan, ya, atau dia dilaksanakan tetapi tidak dengan cara yang benar, cara yang dilakukan tidak tepat, maka sholatnya tidak sah dan tidak bisa ditutupi atau diperbaiki dengan sujud sahwi. Ya, biasanya kita kan mikirnya kalau ada kekurangan dalam sholat bisa kita tutup dengan sujud sahwi. Kenyataannya tidak semuanya bisa, ya. Apalagi rukun, pondasi utama, tidak bisa diganti, harus dikerjakan secara benar. Ada berapa rukun sholat? Ada yang masih ingat bapak-bapak, ibu-ibu? 13, ya alhamdulillah. 13 ini seperti yang kita kerjakan setiap hari itu. Yang pertama apa? Niat. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, berdiri jika mampu di dalam sholat wajib, ya. Jadi kalau sholat wajib harus berdiri. Kalau sholat sunnah boleh duduk meskipun kita bisa berdiri. Kalau dalam sholat sunnah tidak apa-apa sambil duduk, tapi pahalanya di korting 50%. Kata Nabi cuma dapat setengah, ya. Karena dia mampu berdiri tapi pinginnya duduk, ya tidak apa-apa. Ya, sah tapi pahalanya cuma dapat setengah. Yang keempat rukun apa, bapak-bapak? Membaca surat Al-Fatihah. Nah, ini yang paling penting. Kenapa saya katakan paling penting? Karena banyak kita yang kadang-kadang Fatihahnya tidak benar. Ya, baca Fatihah itu tidak boleh sembarangan. Kemarin sudah kita sebutkan secara terperinci. Ya, huruf-hurufnya harus diucapkan secara benar. Tidak boleh misalnya sin kecil dirubah jadi sin besar. Ya, misalnya bismillah itu sinnya kecil, dibacanya shin yang besar.
Bismillah itu salah, ya. Ha, huruf ha dibacanya kho, itu salah. Alhamdu, ha, kalau dibacanya alhamdu, salah. Ya, makanya harus diperbaiki. Kemarin sudah saya sampaikan, bapak-bapak, ibu-ibu, jangan malu untuk mengecekkan, untuk memperdengarkan bacaan Al-Fatihahnya kepada orang yang bacaannya sudah bagus. Jangan malu-malu, ya, karena kalau sampai salah, penyesalannya itu tidak akan bisa merubah keadaan. Artinya kalau kita sholat lama dulu salah semua, ya harus kita qadha, akhirnya kita ganti, karena yang dulu-dulu berarti sholat kita itu tidak benar. Makanya harus kita, ya, sampaikan kepada ustadz atau kiai, ya, ulama yang bisa membaca dengan baik. Saya juga sudah siap, ya, kemarin saya sampaikan ini nomor HP saya, silakan boleh disimpan. Kalau ada mau tanya silahkan boleh dihubungi, pakai WA saja, tapi ya jangan ditelepon. Saya nggak mau ditelepon, karena kalau ditelepon itu susah, nanti saya lagi ngajar begini, ya, kalau nelpon tuh biasanya lama-lama, aduh repot, ya, di WA saja nanti saya jawab. Kalau misalnya sehari dua hari belum kebaca, WA lagi. Kadang-kadang karena banyak yang masuk jadi tidak terbaca, ya. Dan juga boleh dari nomor WA saya itu direkam itu bacaan Fatihah, kan ada cara merekamnya, Pak, ya. Direkam bacaan. Beb, saya dari Sungai Rengit. Enggak usah disebut namanya, enggak apa-apa. Lagi pula saya enggak pada kenal di sini. Ya. Jadi sebut saja saya dari Sungai Rengit. Yang penting kan saya tahu, oh ini dari majelis taklim saya di Sungai Rengit. Nanti di saya mau minta tolong bacaan Fatihah saya ini benar atau tidak. Kalau salah, salahnya itu yang mana? Bagaimana yang benernya? Nanti saya bacakan yang benernya, ya. Jadi enggak usah malu-malu, ya. Gitu. Nah, silakan kalau mau dicatat nomor HP saya tidak apa-apa, ya. Dicatat nomor HP saya, nomor rekening kalau mau juga saya kasih. Ya, kalau ada yang mau sedekah amal jariah untuk pondok saya, ya saya terima, Pak, ya. Nah, untuk supaya kita nyimpen pahala di pondok, supaya amal jariahnya jalan terus. Nomor HP saya 0821 0821 85 38 1123, ya, 0821 85 38 1123. Kembali lagi ke dalam masalah sholat. Jadi Fatihah itu harus dibaca benar, ya, harus dibaca secara benar, jangan sampai salah, ya, karena sangat fatal. Kemudian rukun yang kelima, apa rukun kelima, Bu? Bu, rukuk, ya, rukuk itu minimal syaratnya dua, badannya dibungkukkan dan tangannya diletakkan di mana, sampai di mana? Sampai lutut, ya, itu minimalnya seperti itu. Kemudian yang keenam, rukun keenam adalah i'tidal atau bangkit dari ruku, yaitu ketika kita mengucapkan sami Allahu liman hamidah, berdirinya ini itu yang wajib, ya, rukun, ya, harus tegak lurus. Kemudian nomor 7, Pak, ya. Nomor 7 adalah sujud sebanyak 2 kali dalam setiap rakaat. Ya, sujudnya harus 2 kali, tidak cukup sekali. Sujud ini ada beberapa syarat. Di antaranya yang penting, sujud itu harus di atas 7 anggota sujud. Apa 7 anggota sujud? Yang pertama apa? Kening. Nah, yang pertama kening ini harus nempel di lantai. Kemudian kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua kaki. Itu 7-7-nya harus nempel di lantai, ya. Tidak boleh ada yang diangkat dari awal sujud sampai berdiri lagi duduk. Dia ada yang diangkat misalnya tangannya atau kakinya, maka kalau seperti itu sujudnya tidak sah, ya.
apa ada yang masih ngangkat? Kadang-kadang ada, saya pernah lihat sendiri. Ya, kakinya itu ya kayak didongkrak gitu. Jadi agak naik sedikit, ya. Tangannya di lantai, lututnya di lantai, kakinya kedongkrak naik. Nah, akhirnya dari awal sujud sampai akhir sujudnya begitu. Ini enggak sah sujudnya karena tidak pada 7 anggota sujud. Begitu juga di antara syarat sujud, bagian pinggul itu harus lebih tinggi daripada bagian kepala. Jadi begini, ya menukik, ya. Kalau lunjungan begini bukan sujud, ya. Ini namanya dongak, ya. Tapi kalau datar, poin pinggul sama kepala datar itu namanya apa, Pak? Tengkurap. Tiarap. Ya, bukan sujud, ya. Sujud itu harus ya pinggulnya di atas. Kemudian kepala ini tidak boleh diletakkan pada sesuatu yang ikut bergerak ketika kita bergerak. Contohnya peci, ya, ditutup sampai ke arah sini enggak boleh, ya. Kita pakai serban begini untuk alas, sementara serbannya itu nempel di badan kita seperti ini. Kalau serbannya digelar, dibentang, ya enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa untuk sujud. Tapi kalau dipegang begini enggak boleh. Ibu-ibu kadang-kadang mukenanya untuk sujud. Nah, sementara mukenanya kan bergerak kemana saja ibu itu bergerak. Itu tidak boleh, ya. Jadi harus diletakkan di lantai atau di alas apapun yang dia tetap di tempatnya, tidak ikut bergerak dengan kita bergerak. Contohnya sajadah, karpet, ya seperti itu. Kemudian juga ya, syarat sujud adalah kepala ini ya dilepas beratnya. Jadi jangan ditahan. Ini khususnya kalau kita sujud di tempat yang lembut seperti busa, ya. Kan sekarang itu ada sajadah dari busa, empuk. Atau ada orang sholat di atas kasur yang empuk, ya. Maka dia harus agak ditekan, jadi berat kepalanya itu dilepaskan gitu. Jadi agak ketekan. Jadi terasa padatnya lantai itu terasa. Ya, jadi jangan diawang-awang gitu, cuma sekedar nempel saja. Nah, itu tidak boleh, ya. Jadi harus di beban kepala ini dilepaskan. Jadi supaya alas itu terasa kerasnya. Nah, itulah beberapa syarat ya, di antara syarat-syarat dari sujud. Kemudian yang kedelapan dari rukun sholat setelah sujud apa, Pak? Duduk di antara dua sujud, ya. Setelah itu yang kesembilan, membaca tasyahud akhir, bukan tasyahud awal. Tasyahud awal itu sunnah, hanya anjuran saja. Kemudian yang ke-10, duduk ketika membaca tasyahud akhir. Jadi bacanya itu harus sambil duduk. Yang ke-11, membaca sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sholat pas ketika tasyahud tidak membaca sholawat, maka sholatnya tidak sah. Yang ke-12 dari rukun sholat adalah mengucapkan salam. Minimal bacaannya assalamualaikum, ya. Kalau mau sempurna ditambah warahmatullah, ya. Assalamualaikum warahmatullah, sampai situ saja. Wabarakatuh itu umumnya para ulama tidak menganjurkan dibaca. Makanya kalau kita sholat kan cuma sampai warahmatullah saja, ya. Assalamualaikum warahmatullah, ya. Terus yang ke kiri juga sama, ya. Nah, itu adalah salam. Dan yang ke-13 yang terakhir adalah apa? Tertib, artinya harus berurutan. Nah, itulah rukun-rukun sholat yang kemarin sudah kita jelaskan. Sekarang kita akan masuk pembahasan yang lebih mendalam lagi, lebih perlu untuk kita pelajari dan kita amalkan, yaitu sunnah-sunnah sholat. Sunnah itu apa? Sunnah itu adalah
buatan yang dianjurkan untuk dilaksanakan. Dianjurkan itu artinya apa? Kalau dikerjakan dapat pahala, kalau tidak dikerjakan tidak berdosa. Itu namanya sunnah atau anjuran. Jadi yang akan kita bahas ini perbuatan yang sepatutnya, yang seharusnya dikerjakan agar sholat kita sempurna. Ibadah jenis apapun, kalau sunnah-sunnah ibadah itu tidak dikerjakan, maka sholatnya atau ibadahnya tidak sempurna. Setiap ibadah itu ada perbuatan rukun, perbuatan pokok, dan ada perbuatan sunnah. Semua ibadah begitu. Kalau sekedar pingin sah, ya dikerjakan yang rukun saja. Tapi kalau pingin sempurna, pahalanya banyak, ya, maka harus dikerjakan yang sunnah-sunnahnya. Semakin banyak seseorang mengerjakan perbuatan sunnah, semakin banyak pahala dan semakin sempurna ibadah yang dia kerjakan. Nah, makanya kita perlu mengetahui apa saja sunnah sholat supaya sholat kita sempurna. Sebenarnya sunnah sholat ini pada umumnya sudah kita lakukan, bapak-bapak. Ya, jadi kita ini insya Allah sholat itu sudah cukup baik. Nah, sekarang kalau pingin nambah baik lagi, mari kita dengarkan pembahasan tentang sunnah sholat ini. Sunnah sholat ini jumlahnya sangat banyak. Kemungkinan besar tidak selesai malam hari ini, kecuali kalau bapak-bapak, ibu-ibu kuat sampai subuh. Kalau bapak kuat tak sampai subuh, pak? Saya nggak kuat, pak. Sayanya yang nggak kuat. Kalau kelamaan itu bisa mendatangkan banyak penyakit, pak. Bisa mendatangkan penyakit, boyoknya sakit, ya, duduk terus, ya, kelaparan, ya, ngantuk, itu penyakit semua itu, pak. Ya, jadi nggak usah banyak-banyak, pak, ya. Dikit-dikit saja, yang penting ya kita paham, nanti kita amalkan. Siap, pak, mengamalkan? Bu, siap, bu, ya? Baik. Apa saja sunnah sholat? Baik, sunnah sholat itu jumlahnya sebagian ulama ada yang menyebutkan sampai 500 jumlah. 500 buah. 500 perbuatan. Ada yang bahkan mencatat sampai 800. Jadi banyak sekali. Bahkan ada yang menulisnya sampai 1000 sunnah. Itu untuk sholat yang 4 rakaat. Jadi kalau kita kerjakan 4 rakaat secara sempurna dengan sunnah-sunnahnya, itu kita melakukan 1000 kebaikan dalam 4 rakaat. Luar biasa banyak. Ya, tapi ya umumnya yang kita kerjakan ini ya enggak sampai segitu, pak. Ya, tapi sudah lumayan lah. Nanti kalau bapak-bapak sudah biasa melakukan sunnahnya, terus bisa nambah, nanti dia ya bagusnya ditambah supaya lebih sempurna. Nah, sunnah-sunnah di dalam sholat ini dibagi menjadi 3. Sunnah di dalam sholat dibagi menjadi 3. Ada sunnah sebelum mengerjakan sholat. Misalnya apa perbuatan sunnah sebelum mengerjakan sholat? Misalnya azan, qomat, itu sunnah. Ya, nanti akan kita bahas sendiri ini sunnah-sunnah sebelum sholat, nanti kita bahas di waktu yang lain. Ya, misalnya kalau kita jamaah meluruskan shaf, itu sunnah-sunnah sebelum sholat. Kemudian ada sunnah di tengah-tengah sholat. Jadi ini sholat, ya pas sholat itu kita kerjakan. Nah, inilah yang akan kita bahas pada malam hari ini. Kemudian yang ketiga, ada sunnah setelah selesai sholat. Apa contohnya sunnah selesai sholat? Misalnya kita zikir dulu, bahasa kita wiridan. Wiridan itu sunnah sholat, pak. Kalau ada orang mengatakan wiridan habis sholat itu tidak ada sunnahnya, itu orang yang salah. Tidak ada seorang ulama pun yang berpendapat bahwa setelah sholat itu tidak ada wiridan, tidak ada. Habis sholat pasti ada wiridannya. Nabi, banyak sekali wiridan yang diajarkan Nabi. Nanti akan kita sebutkan. Dan banyak di antara wiridan Nabi itu yang sudah kita baca. Ada juga yang belum kita baca, ada. Tapi sudah lumayanlah yang kita baca itu. Ya, itu juga dibaca oleh Nabi. Yang biasa kita baca itulah, pak. Itu wiridan dari Nabi semua. Misalnya kita baca Allahumma antas salam, kita baca ayat kursi,
Kita baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Itu semuanya sunah-sunah setelah sholat. Ya, makanya kita bersyukur sudah kita kerjakan. Jadi ada sunnah sebelum sholat, sunnah ketika sholat, dan sunnah setelah sholat. Nah, saya akan mengawali dulu dengan sunnah yang dilakukan ketika sholat. Nanti kalau sudah selesai, baru kita masuk sunnah sebelum sholat dan sunnah setelah sholat. Apa saja sunnah ketika sholat? Ya. Yang pertama, mengangkat kedua tangan. Ini tangan Pak ya. Kedua tangan ini diangkat. Itu dianjurkan. Dianjurkan pada beberapa tempat. Mengangkat kedua tangan ini dianjurkan pada empat keadaan. Pada empat keadaan. Satu, ketika takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu apa? Takbir yang pertama pas kita usolli itu, ya, itu namanya takbiratul ihram. Jadi pas takbiratul ihram kita dianjurkan untuk mengangkat kedua tangan kita seperti yang kita lakukan biasa itu. Itu sunnah Pak, bukan wajib, bukan wajib. Jadi kalau ada bapak-bapak yang pas ketika takbir Allahu Akbar tangannya nggak diangkat, dia dari bawah langsung begini, ya, itu sholatnya sah, sholatnya sah. Tapi tidak sempurna. Karena seharusnya, sebagusnya dia ngangkat tangan Allahu Akbar. Nah seperti itu. Ya seperti itu. Jadi ketika takbiratul ihram itu ngangkat tangan itu sunnah. Ya. Yang wajibnya itu membaca kalimat takbir tadi. Allahu Akbar itu wajib. Kalau enggak kita baca, enggak sah sholat kita. Yang kedua, mengangkat kedua tangan itu dianjurkan ketika kita mau rukuk. Misalnya habis baca surat pendek. Walam yakullahu kufuwan ahad. Ini kan hafalan kita kan itu. Kulhu annas, ya biasa lah Pak. Ini untuk contoh saja Pak ya. Walam yakullahu kufuwan ahad. Allah. Nah pas Allah itu ngangkat tangan. Allahu Akbar. Nah gitu. Ya, jadi pas ketika mau ruku. Itu nomor dua. Nomor tiga. Nomor tiga, ketika bangkit dari ruku. Sambil baca-bacaan apa Pak? Sami Allahu liman hamidah. Jadi kita habis ruku, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Sami Allahu liman hamidah, tangannya ke samping, bukan bersedekap tapi ke bawah mungkin. Ya. Sami Allahu liman hamidah diangkat juga. Coba ya. Yang keempat, yang terakhir, ketika kita bangkit dari tahiyat awal. Tahiyat awal itu rakaat keberapa sih Bu? Pernah tahiyat awal enggak? Kedua Bu ya. Dua menuju ke rakaat ketiga. Sudah tahiyat awal selesai ya. Kita tutup terus kita bangkit berdiri sambil baca takbir. Allahu Akbar. Nah, begitu. Itu ngangkat tangan. Selain empat keadaan tadi tidak dianjurkan mengangkat tangan. Jadi gak usah diangkat-angkat tangannya selain empat tadi. Cukup langsung takbir saja. Misalnya dari berdiri mau sujud, Allahu Akbar, langsung sujud saja, gak usah angkat tangan begini. Ya, dari sujud mau duduk juga cukup baca takbir saja, Allahu Akbar, gak usah sambil angkat tangan. Angkat tangan itu cuma empat keadaan. Ayo Pak, saya ulangi lagi. Satu, kapan angkat tangan? Ketika takbiratul ihram, pertama sholat, pembukaan sholat. Ya. Yang kedua, ketika mau rukuk. Mau rukuk ini setiap rokaat kita kerjakan sekali. Ya kan, rukuk kan setiap rokaat ada sekali. Kalau kita sholatnya isya, berarti berapa kali kita takbir mau rukuk? Empat. Ya.
Kemudian yang ketiga kapan? Setelah ruku menuju i'tidal, berdiri. Sami Allahu liman hamidah. Itu juga setiap rokaat ada sekali. Dan yang terakhir, yang keempat, dari tahiyat awal menuju ke berdiri, itu juga angkat tangan. Ini hanya ada dalam sholat maghrib dan sholat yang empat rokaat. Kalau sholat subuh gak ada, karena sholat subuh gak ada tahiyat awalnya ya? Nah, jadi empat tempat itulah kita dianjurkan untuk mengangkat tangan. Selain itu tidak dianjurkan. Terus kalau misalnya ada yang angkat tangan di kalian tempat itu gimana? Ya dia tidak berdosa, tapi dia melakukan perbuatan yang sia-sia, tidak ada pahalanya. Malah lebih bagus dia tidak angkat tangan. Nah terus, nah ini tentang angkat tangan. Ngangkat tangan yang benar itu seperti apa sih? Nah ini yang sering kita lihat orang-orang beda. Amir, Allah, kayak mau olahraga itu gini. Ada pak? Nah, ada yang Allah, nah, ada yang gini kan? Ada yang begitu, ada yang begini nih. Allah, ada yang menghadap begini. Ada enggak? Macam-macam. Ya. Ada yang di dada, ada yang di sini samping telinga, ada yang tinggi, ya. Ada yang sampai perut aja. Wah. Ini ya, ya. Ada enggak, Pak? Ada, Pak, ya. Nah, yang benar yang mana? Yang benar yang mana? Semuanya, Unda, enggak semuanya. Ya, mau tahu enggak, Pak? Mau ya. Nanti dikerjakan tapi Pak ya. Satu, sunnah-sunnah dalam mengangkat tangan. Satu, kalau mengangkat tangan itu yang diangkat dua-duanya. Jangan cuma satu. Allahu Akbar, pelit orang ini. Ngangkat kok cuma satu. Ya. Kecuali kalau tangannya ini sakit, baru keseleo, enggak apa-apa. Allahu Akbar. Kalau dua-duanya bisa, angkat dua-duanya. Allah. Jadi cara ngangkat tangan satu harus dua-duanya. Ya, dua-dua. Ya, kalau cuma satu begini Pak, itu kayak yang di toko-toko itu loh Pak, gini-gini. Nah, lihat nah, yang kanan sama yang kiri itu ya. Yang kiri kayaknya ya, kucing itu loh Pak, kucing merah gitu. Ya. Itu kalau yang takbir satu tangan itu namanya kucing. Kucingnya orang Cina biasanya itu ya. Kucing Cina itu ya. Jadi yang angkat tangannya dua. Allahu Akbar. Yang kedua, ya. Tangan ini dalam keadaan telapaknya dibuka. Tidak ditutup begini. Ya. Nah, tidak begini. Kalau ditutup, ya itu dari kucing tadi. Kucing tadi kan, salamnya kan gak begini toh. Salamnya begini ya. Nah, salamnya begini kucing itu. Ya, jadi harus dibuka. Ini Nabi mengajarkan begitu. Ya Pak ya. Nah, jadi dibuka begini, jangan ditutup, tapi dibuka. Jari jemarinya, ya itu yang dua ya. Sekarang yang ketiga jari jemari. Jari jemarinya jangan terlalu dirapatkan begini, tidak dirapatkan rapat begini, tidak pula dilebarkan begini. Ya Pak, tapi sedang-sedang saja. Ya, sedang-sedang saja. Seperti biasalah begini saja ya. Ini kan agak terbuka Pak dikit ya. Jadi jangan rapat, jangan lebar. Itu. Yang keempat, telapak tangan ini dihadapkannya ke arah kiblat. Dihadapkannya ke arah kiblat begini. Jadi bukan miring. Nah, kadang-kadang ada yang takbirnya begini. Allahu Akbar. Begini ya. Begini. Ini bukan. Bukan begini. Tapi menghadap ke kiblat. Bukan juga begini. Biasanya yang begini ini kalau pas sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Nah, begini. Ya. Bukan, meskipun kita mau kunut, misalnya waktu sholat subuh. Waktu sholat subuh, rakaat kedua kan ada kunut. Tetap takbirnya begini, ngadep ke depan. Sami Allahu liman hamidah, taruh dulu di samping.
baca doa i'tidal Rabbana lakal hamdu sampai akhir, baru angkat lagi tangannya untuk doa kunut. Nah, kalau pas ngangkat tangan tuh doa memang ngadepnya ke arah langit karena kita posisinya berdoa. Tapi kalau pas ngangkat tangan menghadapkan ke arah kiblat. Jadi dihadapkan ke arah kiblat seperti ini. Ya. Yang berikutnya. Tangan ini keduanya menghadap kiblat dan semuanya tadi disebutkan, diangkat sampai batas. Nah, ini batasnya nih. Setinggi apa ngangkatnya? Mengangkatnya itu dalam hadis disebutkan sampai sejajar dengan ini apa namanya? Bahu, dengan pundak. Ya, hadz wa mangkibaihi, sejajar kedua pundak. Maksud sejajar kedua pundak menurut para ulama, di antaranya yang disebutkan oleh Imam Nawawi, adalah sejajar secara vertikal ke atas begini. Jadi letakkannya itu di atas pundak, di samping kuping, di samping telinga, kira-kira begini. Ya, posisinya seperti ini. Ya, jadi sejajarnya itu sejajar secara vertikal. Ini lebih vertikal, itu naik turun begini. Ya, ini pundak. Ya, ini pundak. Sejajarnya ini naik ke atas nih. Sejajarnya itu maksudnya seperti itu. Ya, seperti itu. Bukan sejajar secara horizontal, secara mendatar. Biasanya ada yang tarik yang gini. Allah, bukan seperti ini. Memang ada sebagian ulama berpendapat demikian. Ada pendapat seperti itu. Tapi yang kuat, pendapat yang kuat ya, adalah yang diletakkan kira-kira di atas pundak, di samping telinga. Seperti ini. Ya, ini pendapat yang paling kuat. Sebenarnya ada 3 pendapat ulama. Ada taruh di dada, ada taruhnya agak di atas kuping begini, agak naik di atas kuping, ada yang di atas pundak begini. Ya, nah, di atas pundak inilah yang paling kuat pendapatnya, yang paling banyak diikuti oleh para ulama. Tapi kalau ada yang di dada, jangan disalahkan. Karena itu juga ada pendapat ulama yang demikian. Jadi kalau ada yang di dada, biarkan saja. Jangan ngomong, kamu ini gak dengar apa kata Habib Ghazali. Yang itu dia taruh. Jangan, biarkan saja, Pak. Yang namanya perbedaan itu harus kita hormati. Selama dia berbedanya itu mengikuti para ulama. Kalau dia berbedanya tidak mengikuti ulama, baru kita tegur. Contoh gimana? Itu kalau takbirnya itu sudah keluar lapangan. Allahu Akbar. Ini sudah di luar lapangan ini. Ini offset. Ini kasih tahu, Pak, jangan begitu. Apalagi kanan kirinya ada jamaah. Allah berkuduh. Nah, ini kan enggak benar gitu ya. Kasih tahu, bukan begini caranya. Loh, katanya dalam hadis itu sejajar dengan pundak. Lah ini kan sejajar pundak, ini begini nih. Iya, tapi makanya itu, Pak, memahami hadis itu jangan pakai pikiran kita, tapi pakai pemahamannya ulama. Kenapa? Kita ini pemahamannya sedikit karena kita bacaannya sedikit. Kalau ulama itu udah baca hadis macam-macam, banyak dia dapat informasi, disimpulkan. Ya, disimpulkan. Nah, makanya kata Imam Nawawi, yang dimaksud sejajar dengan pundak itu adalah di atas pundak ini maksudnya. Ya, dan itulah yang umumnya diambil para ulama, ya. Tapi ada yang mengatakan di sini karena ada hadis yang di apa dada meletakkannya. Tapi kalau sudah di luar begini, nah ini udah apa ini out nih ya. Kalau main bola itu out, udah keluar lapangan. Nah, ini dikasih tahu bukan begitu, Pak, caranya. Apalagi kalau kata Allah, bukan lagi begini, ya. Nah, itu dikasih tahu enggak apa-apa. Karena enggak ada ulama yang menyatakan seperti itu. Ya. Jadi kalau ada yang di dada, biarkan saja, tidak apa-apa. Ya, biarkan, enggak usah tegur karena dia juga melakukan perbuatan yang benar tapi menurut versi sebagian ulama, gitu, Pak, ya. Nah, itulah tadi cara mengangkat tangan, ya. Lalu mengangkat tangannya ini kapan bersamaan dengan takbirnya? Ini macam-macam sih, enggak usah saya jelaskan, nanti kepanjangan, nanti malah enggak
Faham. Jadi ada ulama yang bacanya misalnya dari awal takbir sudah mulai ngangkat. Ada yang ngangkatnya pas sudah selesai Allahu Akbar dan macam-macam, ada beberapa pendapat. Nah, yang penting kita yang gampang-gampangan saja. Saya ulangi lagi. Kalau ngangkat tangan harus dua-duanya. Kan gampang ini ngikutnya kan? Dua-duanya, jangan cuma satu, ya. Karena kalau cuma satu ini mengikuti pendapat kucing itu, ya. Kedua, tangannya itu jangan tergenggam, tapi terbuka. Jari-jarinya dia di apa namanya? Dibuka sedikit apa sederhana begini ya, jangan lebar, jangan rapet. Menghadap ke arah kiblat dan diangkat kurang lebih di atas pundak seperti ini, ya. Itu cara mengangkat tangan ketika sholat. Ya, ingat Pak ya. Wah, sudah banyak ini sebenarnya kalau kita apa praktekkan ya. Nah, kita kan alhamdulillah mengangkat tangan kan sudah kita lakukan ya. Tapi mungkin ada yang belum sempurna. Ya sekarang sudah tahu, nanti diingat-ingat ya, besok subuh kita praktek ya. Besok subuh kita praktek. Jadi pas mau sholat itu diingat-ingat supaya ya, supaya dapat pahala dan akan terus teringat kalau dipraktekkan. Yang kedua berikutnya, sunnah yang kedua. Sunnah yang kedua adalah dalam bahasa kita bersedekap, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dada. Ya, di dada. Jadi setelah Allahu Akbar taruh di dada. Ya. Nah, ketika meletakkan tangan, ya, Pak, tangan kirinya di bawah, jangan tangan kirinya di atas. Allahu Akbar begitu. Balik ini. Loh, kok kamu begini? Saya ini kidal. Iya, meskipun kidal tetap yang kanan di sini. Kalau ngotot, kadal namanya. Bukan gitu. Jadi sini nah, yang kanan ini taruh di atas yang kiri begitu. Ya. Terus meletakkannya bagaimana? Nah, ini. Kan ada kalau orang sholat taruhnya di sini, ya. Ini tanda-tanda kecapean ini. Bang, enggak tahan ini sholat, pas sholat apa tarawih besok. Oh, udah enggak kuat deh. Ya, ini udah kecapean ini. Ada yang taruhnya di sini tengah-tengah sini. Ini. Yang benar itu diletakkannya di pergelangan tangan kiri. Telapak ini ya, jempol ketemu jari tengah megang kira-kira tempat kita meletakkan jam itu. Nah, di sini. Ya, nih Pak ya. Gini. Kelihatan enggak, Bu? Ini ya. Gini. Ya. Ini di namanya, ini namanya kul. Kul itu tulang pergelangan ini. Ini namanya kul. Diletakkannya di atas kul inilah. Ya, taruh di sini. Jari ininya apa? Telunjuk ditaruh di lengan, ditaruh di tangan begini. Ya, sisanya taruh di punggung tangan kiri. Nah, begini kira-kira. Ini yang benar. Jadi taruhnya di sini, gini. Ya, bukan di tengah. Bukan di ujung. Apalagi begini. Ini nantangan. Ya. Ya, jadi taruhnya di sini, Pak ya, di apa namanya ini? Kul, pergelangan. Ya, di pergelangan tangan kiri, tempat kita biasa naruh jam kira-kira, ya seperti ini. Nah, terus kita meletakkannya di mana ini tangan ini? Sedekapnya itu taruhnya di mana? Ya. Taruhnya itu dalam hadis taruhnya di dada. Nah, kembali lagi, dada itu maksudnya di mana? Kembalikan kepada pemahaman para ulama. Maksud di dada itu kurang lebih di bawah dada. Dada kita ini kalau laki-laki ini ya, tengah ini ya. Nih, taruh di sini. Kira-kira di ulu hati lah, di ulu hati kita ini nih. Ya, kira-kira di ulu hati di sini. Ya, di sini. Ya. Ada sebagian ulama meletakkannya itu di bawah pusar. Begini. Ya, wah kok aneh ya, jangan aneh, itu pendapat karena memang ada hadisnya tapi dhaif dipakai. Dalam ini dalam malah dalam mazhab Hanafi dan mazhab Hambali begini. Taruhnya di bawah pusar begini ya, tapi taruhnya di bawah begini. Ya. Nah, ada kita sekarang itu taruhnya di atas dada begini.
Yang di atas dada ini saya sebatas yang saya tahu dari empat madhab itu tidak ada yang meletakkan di atas dada begini. Ulama empat madhab, madhab Ahlussunnah wal Jamaah, Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, itu enggak ada yang taruh di sini sebatas yang saya tahu sampai saat ini. Ya, tidak taruh di dada begini. Ya, memang hadisnya kalimatnya itu fauqa sadri. Kalau secara bacaan bahasanya memang di atas dada, tapi kan cara memahaminya tadi itu seperti kita tadi itu mengangkat tangan sejajar dengan pundak. Nah kan tapi ada pemahamannya. Kalau mazhab Hambali dan mazhab Hanafi itu malah saya katakan tadi taruhnya di bawah pusar berdasarkan hadis yang lain. Kalau dalam mazhab Imam Malik mazhab Maliki itu taruhnya malah enggak sedekap, taruh di samping begini. Itu ada juga bersedekap, ada pendapat yang lain dalam mazhab Malik bersedekap, tapi bersedekapnya seperti Syafi'i juga begini. Nah yang di atas begini yang belum saya ketahui. Apalagi kadang mohon maaf ini ada yang berlebihan, ya taruh di atas dada, taruhnya di sini begini. Sholat kok ngelihatnya aja kurang pas menurut saya. Kita kan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, jadi yang pas, yang tenang gitu kan seperti ini, atau taruh bawahnya. Tapi kalau begini, ini kok ya saya melihatnya kurang umum lah ya, kurang umum gitu, ya. Nah sekali lagi saya ini menyampaikan dari pendapat mazhab-mazhab yang umum ya dalam Ahlussunnah yang empat mazhab itu. Kalau ada orang yang pakai begini mengikuti pendapatnya ya silahkan. Ya saya tidak mau menyalah-nyalahkan, tapi yang sebatas yang saya tahu itu bukan seperti itu. Ya, yang sebatas yang saya tahu itu bukan yang seperti itu. Nah, jadi meletakkannya itu di kurang lebih di bawah dada ini, di uluati kira-kira di tengah badan kita begini. Ya, di tengah badan kita seperti ini, ya. Jadi sekali lagi sunnah yang kedua yaitu bersedekap. Bersedekap itu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Posisinya yaitu di pergelangan, dipegang ya kira-kira dengan jari jempol dengan tengah. Ya, dipegangnya seperti ini, jari jempol dan tengah untuk mempegang kuatnya. Lalu diletakkan di dada kira-kira di bagian ulu hati. Kira-kira ya seperti itu. Berikutnya yang ketiga, sunnah yang ketiga adalah melihat ke tempat sujud. Selama kita sholat dari berdiri rakaat pertama sampai kita tahiyat, mata ini difokuskan pada satu titik, yaitu titik kita sujud. Maksudnya titik di mana kita meletakkan kening kita atau kepala kita di dalam sujud. Kenapa kok difokuskan di satu tempat? Supaya lebih khusyuk, matanya enggak keliling-keliling, diletakkan pada satu tempat ya, tidak pindah-pindah dari awal sholat sampai selesai sholat, letakkan di tempat sujud kita dalam keadaan melek, Pak ya, namanya melihat kan melek, nggak menjam, melek ya, terbuka matanya. Nah kecuali dalam satu keadaan, saya ulangi lagi Pak, tangan ini mata ini diarahkan pandangannya ke tempat sujud dari awal sampai selesai sholat, kecuali dalam satu keadaan sholat. Kapan itu? Ketika tangan kita, jari kita ini diangkat dalam tasyahud awal ataupun tasyahud akhir. Yaitu kalau dalam mazhab Syafi'i ngangkatnya ini ketika bacaan illallah, asyhadu alla ilaha illallah, diangkat tangannya begini. Pas jari ini diangkat, matanya yang tadinya melihat ke tempat sujud dipindahkan melihat ke jari itu. Melihat ke jari Pak ya, bukan ke tangannya. Ya, ke jari kita sendiri ini. Ya, begitu sunnahnya. Dari awal sholat, saya ulangi lagi, sampai akhir sholat, mata di tempat sujud, pandangannya
kecuali pada tasyahud awal dan tasyahud akhir, ketika kita mengangkat jari ini lalu kita melihat tangan. Karena cerita sahabat Nabi beliau mengatakan ketika Nabi mengangkat ini kemudian mengarahkan pandangannya ke tempat isyaratnya. Tempat isyarat itu maksudnya ini, jari ini. Ya, diangkat begini dilihat isyarat jarinya itu. Ya, nah itu ketika kita meletakkan apa pandangan. Nah, apakah boleh kita itu memejamkan mata di dalam sholat? Yang anjurannya di dalam sholat, mata ini selalu terbuka dari awal sholat sampai akhir. Dan diarahkannya tadi itu ke tempat sujud, dibuka terus. Ya, dibuka terus. Tapi kalau misalnya kita ini sulit untuk khusyuk, maka boleh saja dipejamkan, boleh. Tapi kita perlu belajar agar bisa khusyuk tapi matanya melek, nah, begitu. Karena itu lebih sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi usahakan meleknya. Ya, kalau terpaksa mejem lah beberapa kali dalam waktu khusus, tapi sisanya melek. Jangan dari awal sampai tasyahud mejem terus. Ini mah bukan mejem, ini mah ngantuk. Ini namanya ngantuk. Kalau mejem dari awal sampai akhir, ya. Jadi sekali lagi mata ini terbuka dilihatnya ke arah tempat sujud kecuali pas kita ngangkat tangan ini, ya. Ngangkat tangan ini memang para ulama berbeda pendapat, nanti saya jelaskan. Nanti pas posisi mengangkat tangan dalam mazhab Syafi'i itu pas bacaan illallah baru diangkat, ya. Ada yang ngangkatnya dari awal, ada di tempat lain, ada, nanti saya ceritakan nanti kalau sudah pada tempatnya, ya. Gitu. Berikutnya, yang kelima di antara sunnah sholat adalah berhenti sejenak. Berhenti sejenak pada beberapa tempat. Jadi berhenti sejenak itu apa? Istilahnya kita diam, memberi jeda bacaan yang sebelumnya dengan bacaan yang setelahnya. Maksudnya itu berhenti sejenak itu. Berhenti sejenak itu ada 6 tempat. Ya, ada 6 tempat. 6 tempat kita dianjurkan berhenti sejenak. Yang pertama, setelah takbir sebelum baca doa iftitah. Kita takbiratul ihram, Allahu akbar, dilanjutkan setelah takbir itu kan baca doa iftitah. Ya, nanti saya sebutkan habis ini doa iftitah itu apa dan bagaimana bacaannya. Ya. Sebelum baca doa iftitah itu awalnya Allahu Akbar Kabira. Ya. Nah, sebelum bacaan Allahu Akbar Kabira, antara takbir dengan bacaan itu dijeda dulu, berhenti sebentar saja. Minimal seperti orang membaca tasbih, subhanallah. Jeda seperti itu. Ya. Jadi Allahu Akbar, berhenti sebentar, baru Allahu Akbar Kabira, walhamdulillahi katsira dan seterusnya. Jadi ada jedanya dulu antara takbir dengan doa iftitah. Ini yang pertama. Yang kedua, jeda yang kedua, setelah membaca iftitah sebelum membaca ta'awudz. Ta'awudz itu bacaan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kok baru dengar beb ini dalam sholat baca ta'awudz? Ya itu. Nanti ada anjuran membaca ta'awudz itu ada. Ada perintah dari Nabi juga dalam Al-Qur'an disebutkan fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Jadi ada bacaan ta'awudz, bacanya itu sebelum Fatihah. Jadi setelah kita baca doa iftitah, misalnya doa iftitah kita bacanya yang terakhir, ya, wa ana minal muslimin, selesai ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika wa umirtu wa ana minal muslimin, bukan awalul muslimin, minal muslimin. Ya. Nah, setelah minal muslimin selesai doa iftitahnya. Sebelum dilanjut ke bacaan berikutnya, apa bacaan berikutnya? Ta'awudz. Jeda sebentar, berhenti sebentar, baru a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Nah, baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu berhenti yang kedua. Setelah atau di antara doa iftitah dengan ta'awudz. Yang ketiga, berhenti sejenak juga
antara selesai ta'awud sebelum baca bismillah. Tadi saya katakan kan ta'awud itu sebelum fatihah. Fatihah kan awalnya basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita a'udhu billahi minasyaitanirrajim, berhenti sebentar, baru bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, dan seterusnya. Ya, jadi yang ketiga itu antara ta'awud dengan basmalah dari fatihah. Yang keempat, nah ini penting, sering terjadi kesalahan karena posisinya orang semuanya tahu, yaitu selesai baca fatihah sebelum amin, antara waladhdallin selesai ujungnya fatihah, kita berhenti sejenak baru baca amin. Jadi bagaimana prakteknya? Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Berhenti sebentar, amin, baru begitu. Jangan disambung. Waladhdallin, amin. Bukan. Kecuali kalau tarawih ini buru-buru. Ya, itu enggak nyunah. Yang nyunah itu berhenti sebentar, waladhdallin, jeda sebentar, amin. Yang lebih lucu lagi, belum selesai waladhdallin sudah waladhdallin min. Ada kan, Pak? Kecepetan yang itu-itu. Iya, yang kecil, bapak-bapak ada juga kadang-kadang, Pak. Karena dari kecil terbiasa sampai bapak-bapak akhirnya begitu. Waladhdallin, masih belum selesai, belum direm sudah ya itu enggak benar, tapi ya sholatnya tetap sah. Nah, sholatnya tetap sah. Jadi yang keberapa tadi itu? Yang keempat ya. Antara waladhdallin dan amin. Yang kelima, antara amin dengan surat pendek. Kalau kita posisinya sholat sendiri atau sebagai imam, antara amin sebelum kita baca kulhu, jeda dulu, amin, jeda, baru bismillahirrahmanirrahim, kulhu wallahu ahad. Kalau kita itu sebagai imam, maka dianjurkan sekali jedanya itu agak panjang. Amin. Jangan buru-buru langsung bismillahirrahmanirrahim. Bagusnya jangan. Dikasih jeda dan jedanya panjang. Loh, kok jedanya panjang, Beb? Iya, supaya makmumnya itu punya kesempatan baca apa? Fatihah. Makmum kan wajib baca Fatihah. Setelah imam waladhdallin, amin, makmum baca Fatihah. Nah, supaya makmum itu tenang baca fatihahnya, dan baca fatihah itu nanti setelahnya dia bisa mendengar bacaan surat pendek yang dibaca imam, maka imam jangan buru-buru baca surat pendek. Itu anjuran begitu. Jadi kira-kira sajalah ya, beberapa detik berhenti ya, kemudian baru kita baca surat. Kadang-kadang ada yang gak tahu, imam kok diem aja, diteriaki, subhanallah, dikira imamnya ngantuk kali. Kok habis waladhdallin diam? Itu diam itu karena anjurannya begitu. Diam dulu, ya, berapa detik, baru qul huwallahu ahad. Nah, seperti itu kira-kira. Ya. Nah, itu yang kelima. Setelah amin, sebelum baca surat pendek. Berikutnya yang keenam, yang terakhir. Setelah surat pendek selesai, sebelum rukuk, sebelum takbir rukuk. Ya, tadi contohnya walam yakul lahu kufuwan ahad. Jeda dulu sebentar, baru Allahu Akbar, rukuk. Itu. Jadi jangan disambung kufuwan ahad Allahu Akbar. Nah, bukan begitu. Ya? Ya. Jadi ada jeda dulu baru kita takbir. Nah, saya ulangi lagi. Jadi ada 6 keadaan kita dianjurkan berhenti sejenak untuk memisahkan antara satu bacaan dengan bacaan yang lain. 1, setelah takbiratul ihram sebelum iftitah.
2, setelah iftitah sebelum ta'awud. 3, setelah ta'awud sebelum basmalah. 4, setelah waladdolin sebelum amin. 5, setelah amin sebelum surat pendek. 6, setelah surat pendek sebelum takbir ruku. Itu 6 keadaan kita dianjurkan berhenti sejenak. Nah ini ya. Berikutnya, tambah dulu enggak Pak? Nambah? Lanjut? Lanjut, masih kuat Pak? Yang keenam. Ya. Nyambung Pak ya, yang ngantuk enggak apa-apa ngantuk Pak ya. Yang keenam. Doa iftitah, membaca doa. Ada yang bacanya iftitah, ada yang bacanya istiftah. Enggak apa-apa. Ya. Apa sih doa iftitah? Iftitah itu artinya pembuka. Doa iftitah namanya doa pembuka. Kenapa kok disebut dengan doa pembuka? Karena itulah doa yang pertama dibaca setelah kita sholat. Habis takbir, Allahu Akbar. Doa pertama yang kita baca apa? Doa iftitah itu tadi. Ya. Nah, doa iftitah ini hukumnya sunnah, bukan wajib. Jadi kalau kita sholat, habis takbir, gak baca doa iftitah, misalnya langsung baca fatihah, bagaimana hukum sholatnya? Sholatnya sah, tidak apa-apa. Tapi kurang sempurna. Kurang sempurna. Tapi dalam beberapa keadaan, doa iftitah ini sebaiknya tidak dibaca. Loh, malah sebaiknya tidak dibaca. Iya. Kapan sebaiknya doa iftitah tidak dibaca? Kalau waktunya mepet. Ada makmumnya ini terlambat. Pas masuk dalam jamaah, imamnya sudah waladolin amin, baca suratnya pendek. Takutnya enggak sempat baca fatihah kalau dia baca iftitah. Ya, karena waktunya kan pendek, bacanya cuma kulhu 4 ayat. Udah gitu bacanya ngacar-ngacar, cepet-cepet. Ya, akhirnya kita enggak dianjurkan baca doa iftitah. Ya, langsung baca fatihah. Tapi kalau misalnya imamnya itu habis waladolin amin, terus bacanya yasin wal quranil hakim. Nah, enggak apa-apa itu baca doa iftitah. Ya, lama baca Yasin. Ya, ternyata sampai innaka laminal mursalin, Allahu akbar. Ini imamnya ini kurang ajar katanya. Ya. Jadi ya intinya Pak, kalau kita merasa khawatir terlambat baca Fatihah, maka yang dibaca adalah Fatihahnya. Jangan iftitahnya. Kenapa? Karena iftitah itu sunnah, fatihah itu wajib. Mana yang didahulukan, sunnah atau wajib? Wajib. Jadi fatihahnya didahulukan. Ya, fatihahnya didahulukan. Ya. Jadi saya ulangi lagi, doa iftitah ini hukumnya sunnah. Kalau enggak dibaca tidak apa-apa, tapi sebaiknya dibaca. Ya. Kecuali kalau waktunya sudah mepet, maka langsung baca surat Al-Fatihah. Nah, terus bagaimana bacaan doa iftitah? Doa iftitah itu bacaannya banyak. Banyak riwayat dari Nabi tentang bacaan doa iftitah. Nah, Imam Syafi'i itu mengumpulkan beberapa doa yang dibaca Nabi ketika iftitah menjadi satu rangkaian yang biasanya kita ini sudah hafal sejak kita kecil dulu belajar tentang praktek sholat. Apa bacaannya itu? Ya itu yang biasa kita baca. Allahu Akbar Kabiro. Ayo Pak bareng-bareng ya Bu ya. Sekalian kita ngetes. Kita coba bacaannya sudah pas atau belum. 1, 2, 3. Allahu Akbar Kabiro. Walhamdulillahi Kathiro. Wasubhanallahi Bukratan wa Asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa
lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Sampai situ ya, sampai situ doa iftitah. Ini sebenarnya tersusun dari beberapa doa dari Nabi. Nah, kalau ada yang membaca doa yang lain, doa iftitah yang lain, tidak apa-apa. Ada bacaan yang lain dari Nabi juga. Ya, tapi memang kalau di Indonesia ini jarang diajarkan. Tapi ada sebagian warga yang baca seperti itu, tidak apa-apa, jangan disalahkan. Ya, jangan disalahkan. Apa yang dibacanya? Dibacanya itu Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib dan seterusnya. Ya. Bahasanya Allahumma ba'id baini wa baina. Itu enggak apa-apa dibaca karena itu juga dari Nabi dan riwayatnya sahih juga. Ada yang baca seperti itu enggak apa-apa. Kalau mau digabung ya lebih bagus lagi. Ya, mau digabung lebih bagus lagi. Jadi itulah bacaan doa iftitah. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, kadang-kadang kita itu ada sebuah kesempatan, waktu yang tersedia itu panjangnya juga enggak banyak, tapi juga enggak pendek. Jadi enggak panjang, enggak pendek. Kalau kita mau baca doa iftitah semua, takut enggak cukup. Tapi kalau enggak baca, masih ada sisa sedikit, maka kita boleh baca sebagian doa iftitah itu. Misalnya cuma sampai bukrotan wa asila dari Allahu Akbar. Kemudian kita baca Allahu Akbar kabira walhamdulillah kathira wa subhanallahi bukrotan wa asila. Habis itu berhenti, langsung baca Fatihah. Enggak apa-apa. Yang seperti ini dia sudah dapat kesunahan atau anjuran baca doa iftitah. Dia sudah dapat. Tetapi memang tidak sempurna. Tidak sempurnanya tidak semua dibaca. Ya tidak apa-apa daripada tidak baca sama sekali. Ya, jadi kalau waktunya mepet, bacanya yang sedikit itu tadi saja. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Lalu baca surat Al-Fatihah. Enggak apa-apa seperti ini. Ya. Nah, ini jadi ini barusan saya ulangi lagi, ini yang ke berapa ini? Ke-6 ya. Membaca doa iftitah. Yang ketujuh, perbuatan sunnah yang ketujuh adalah membaca ta'awudz. Ta'awudz itu bacaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Seperti yang saya sebutkan tadi. Setelah baca doa iftitah, kita jeda sedikit, lalu kita lanjutkan dengan baca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi bacanya tidak dikeraskan. Bacanya pelan seperti kita baca doa iftitah. Ya, tidak dikeraskan seperti kita baca Fatihah. Kalau Fatihah kan keras, ya. Tapi kalau doa iftitah, doa ta'awud itu dibacanya pelan saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian baru bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Ya, ini dianjurkan. Berikutnya, ya, setelah baca Fatihah, tapi cukup atau gimana? Cukup. Sudah jam 10 ini, Pak. Jam 9. Kita buka pertanyaan dulu, Pak, ya. Nanti kalau masih kuat lanjut lagi. Soalnya banyak ini, Pak. Ini baru berapa ini? 7 dari sampai berapa puluh ini. Banyak. Jadi kita sedikit-sedikit saja, ya. Yang penting diamalkan, Pak, ya. Baik, silakan kalau ada pertanyaan kita buka dulu. Jadi kalau tidak ada kita balik lagi. Pertanyaan bebas, Pak, ya. Silakan. Kalau bisa dijawab, alhamdulillah. Masya Allah. Pertanyaannya banyak ini, Pak.
Di desa ini lagi banyak masalah, Bapak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini biasanya setiap lembaran ini ada salamnya. Ya, dan salam itu kan harus dijawab. Jadi saya jawabnya bareng-bareng saja, Pak, ya, sekalian. Ya, saya jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua yang menyalami saya melalui kertas ini, saya jawab barusan ini dengan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi enggak saya baca lagi salamnya. Pak Ustadz, bagaimana anak hamil, ya Allah, anak hamil di luar nikah, apa dia masih mendapatkan warisan dari orang tuanya? Anak hamil di luar nikah, ya semoga Allah melindungi kita dari hal tersebut. Anak yang hasil dari luar nikah, kecelakaan, Pak, ya, LKMD, lamar keri, menteng dhisik, jare wong. Yang paham, paham, yang enggak, enggak apa-apa, Pak. Untung LKMD ini sudah enggak ada lagi di desa, Pak, ya. Jadi kalau anak yang lahir di luar nikah atau disebut anak zina, anak ini tidak mendapatkan nasab dari bapaknya, meskipun si bapak itu adalah yang melakukan perzinahan dengan ibunya itu sendiri, atau yang dalam bahasa medis disebut dengan ayah biologis. Ayah biologis itu adalah orang laki-laki yang air spermanya, air maninya itu yang membentuk si anak itu sendiri. Tetapi karena air sperma itu ya dilepaskan bukan dalam ikatan yang sah, yaitu ikatan pernikahan, maka para ulama menyebutkannya itu air hadar. Hadar itu sia-sia. Karena sia-sia dia tidak diakui di dalam syariat, karena tidak diakui air itu dalam syariat, maka yang terbentuk dari air itu tidak diakui nasabnya ke si bapak, tapi nasabnya kepada ibunya sendiri yang melahirkan. Karena si anak ini tidak mendapatkan nasab darinya si bapak, maka anak ini kehilangan sisi bapaknya itu dalam beberapa masalah, diantaranya waris. Ya, karena itu bukan bapaknya. Secara hukum syariat bukan bapaknya. Meskipun secara ilmu biologi, karena spermanya dia, ya bapaknya. Tapi secara hukum syariat bukan bapaknya. Maka dia tidak bisa mendapatkan waris dari bapaknya itu, tapi masih dapat waris dari ibunya dan keluarga ibunya. Yang kedua, karena anak ini juga tidak mendapatkan nasab dari bapaknya, maka dia tidak mendapatkan perwalian dari bapaknya. Bapaknya ini memiliki hak kewalian, diantaranya ketika menikah. Kalau menikah kan kita yang menikahkan bapak kita, yaitu bapak yang nasabnya kepada kita. Kalau bapak itu nasabnya bukan kepada kita, bukan wali nikah kita. Nah terus, Beb, bagaimana kalau dia nikah yang menikahkan KUA? Yang menikahkan adalah penguasa, dalam hal ini adalah KUA. Kalau dipaksakan yang menikahkan bapaknya, maka tidak sah perwaliannya dan tidak sah nikahnya. Makanya sering saya wanti-wanti, hati-hati anak muda, ya, hati-hati. Dan bapak-bapaknya juga, Pak, saya ingatkan, Pak, ini zaman sudah edan, zaman akhir, zaman banyak kerusakan. Anak muda zaman sekarang nggak kayak anak muda zaman kita, dilarang masih nurut. Kalau zaman sekarang dilarang malah melawan. Benar nggak, Pak? Jadi kalau misalnya kita sudah ada laki-laki melamar anak kita, laki-lakinya baik misalnya, ya, lalu mungkin dia sudah ada pekerjaannya tapi biasa-biasa saja, yang penting akhlaknya bagus,
dan terlihat bertanggung jawab, terima saja. Kalau dilarang malah berbahaya zaman sekarang ini. Takutnya tadi itu LKMD. Ya, takutnya kecelakaan. Ya. Kalau udah kecelakaan malu. Kalau sekedar malu sih oke lah, enggak terlalu susah. Kasihan kalau gara-gara kecelakaan dapat hasil anak. Yang kasihannya bukan si bapak, bukan si ibu, itu mah enak-enakan doang. Yang kasihan anaknya. Dosa kita gara-gara anak kita itu enggak dapat hak-haknya, dosa. Makanya hati-hati. Ya, jadi kita harus sama-sama, yang muda-muda jaga akhlaknya, yang punya anak gadis sudahlah, kalau kira-kira anaknya mengkhawatirkan cepat dikawinkan saja. Masalah rezeki Allah yang ngatur. Masalah rezeki Allah yang ngatur. Yang penting anaknya itu bagus, bertanggung jawab, akhlaknya baik, sopan santun, yang penting sholatnya benar. Nah, sudah nikahkan. Ya, zaman sekarang ini zaman yang susah, Pak. Ya. Jangan, daripada nanti kasihan cucu kita itu, nanti cucu yang tidak mendapatkan nasab, kasihan dia nanti disindir-sindir dari orang lain. Mau nikahnya pasti malu, pasti orang-orang tamu-tamunya tanya, "Loh, mana bapaknya kok yang nikahkan KUA?" Nanti banyak yang tanya begitu. Kan kita enggak mungkin ngomong yang sebenarnya. Itu dulu begini begitu, enggak mungkin. Kasihan, Pak. Ya. Jadi sekali lagi, marilah kita jaga anak-anak kita. Kita sudah susah-susah mendidik mereka, jangan disia-siakan hanya karena kita merasa, "Ah, anak itu belum ada kerjaan, mau kawin. Anak ini nakal." Pak, kayak namanya nakal itu insya Allah ya, banyak ada anak orang yang punya salah itu ada. Kesalahan itu selalu ada. Tapi kan kalau kita didik, kita baiknya anak itu lebih banyak dari salahnya, ya sudahlah. Masa kita itu mau cari yang suci semuanya? Enggak ketemu. Lah, jenengan sendiri, bapak sendiri belum tentu semuanya bersih kan? Gitu. Jadi sudahlah, kata Nabi, kalau ada yang datang kepadamu yang engkau itu ridho agamanya, maka terima dia. Ridho agamanya maksudnya apa? Agamanya itu bagus, dia sholat, sholat, ngajinya bisa, bisa, sudah tawakal Allah. Ya, nikahkan. Ya, kalau tidak, kata Nabi, akan terjadi kerusakan besar di muka bumi ini. Dan sekarang udah kelihatan. Sekarang orang itu nerima mantu kalau diantar bawa mobil. Ya, minimal motor, meskipun ternyata motornya minjem. Ya kan enggak ada yang tahu itu motor siapa. Tahu-tahu datang ngelamar bawa motor, ternyata motor minjem. Pokoknya intinya akhlaknya, Pak, ya. Ini sekarang sudah di akhir zaman, kerusakan di mana-mana, kita jaga diri kita, jaga keluarga kita. Kasihan masa depan anak-anak kita tersebut. Kemudian yang kedua, soal mandi mayat. Di sini ada sebagian apa ini? Pakai air abu, kunyit dan asem. Setan apa ini? Setan lucu. Apa, Pak? Setauku ya. Setauku cuma air bersih dan air bidara atau sabun. Iya. Jadi tidak perlu pakai abu, Pak. Memang ya baru dengar ini pakai abu. Pakai kunyit dan pakai asem. Ini kita tidak mau buat jamu. Kalau buat jamu kan ini ya. Biasanya air bersih, Pak. Pakai air bersih saja. Kalau memang mau biar wangi ya pakai air sabun, tidak apa-apa. Biasanya juga yang akhirnya dicampur air kapur, bukan air abu kali ya. Air kapur. Kenapa sih kok dikasih air kapur itu bukan kapur putih? Kapur barus maksudnya. Ya, kapur barus itu supaya dia itu lebih apa, kenceng. Dia itu merekatkan apa, kulit. Jadi lebih kenceng, enggak mudah rusak. Ya, tapi yang jelas pakai air apa namanya, air air bersih ya. Air bidara, daun bidara kalau enggak ada pakai sabun. Nah, seperti itulah cara memandikannya. Jadi enggak usah pakai abu, kunyit, asem, tiada pakai jahe lagi. Jadi nyayur kita ini. Oh, mau pindang lah Allah. Masa mau dibuat pindang?
ya Pak ya. Nah katanya untuk ngusir setan, enggak Pak, udah setannya udah lari. Ya, wallahu alam, ini sebatas yang saya tahu Pak ya. Jadi belum ada, saya pernah dengar ada yang pakai abu, itu belum ada. Berikutnya, kesalahan apa yang wajib disujud sahwi? Nanti ada Pak 4 alasan kita sujud sahwi. Ya, diantaranya kalau kita meninggalkan yang namanya sunnah ab'ad. Ya, sunnah ab'ad itu sunnah dianjurkan tapi nilainya tinggi seperti wajib. Sunnah ab'ad ini ada 3. 1. Doa kunut subuh. Kunut subuh. Kalau enggak kunut subuh, sujud sahwi. 2. Tasyahud awal. Kalau enggak tasyahud awal, sujud sahwi. 3. Baca sholawat kepada al. Al itu keluarga Nabi di rokaat, di tasyahud akhir. Kalau kita tasyahud akhir kan baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina, ini al. Ali itu artinya keluarga. Ya. Nah, kalau kita enggak mengucapkan sholawat kepada ali Muhammad itu, maka kita diminta untuk sujud sahwi. Jadi kalau kunut gak dibaca, sujud sahwi. Ini Pak, gimana Pak, pernah kejadian sudah gak kunut gak sujud sahwi? Gak apa-apa, sholatnya tetap sah. Karena sujud sahwi itu hukumnya sunnah. Kalau dikerjakan bagus, ditinggalkan sholatnya tetap sah, tetapi kurang nilainya. Itu Pak ya. Jadi sujud sahwi itu hanya anjuran saja. Ada hal yang lain juga nanti, sujud sahwi misalnya apa? Kalau orang ragu-ragu, ini saya sudah sholat 2 atau 3 kan bingung kadang-kadang gitu Pak ya. Terus gimana kalau kita bingung 2 atau 3, 3 atau 4? Maka diambil angka yang kecil. Kalau 2 atau 3 maka 2, 3 atau 4 maka 3. Kenapa diambil angka yang kecil? Karena itu yang meyakinkan, yang pasti. Kalau kita ragu, saya ini sudah 2 atau 3, pasti sudah 2. Kalau 3-nya itu ragu-ragu antara sudah atau belum, ya kan? Maka ambil yang pasti. Jadi kalau misalnya saya ragu 2 atau 3, berarti ini 2. Berarti nanti berikutnya rokaat yang ketiga. Jadi kalau dalam kita syariat seperti itu Pak, kita wudu, ya nyiram tangan dulu, tadi sudah 2 atau 3, berarti 2. Ya. Kita baca lagi sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Nah, ini bacanya sudah 2 atau 3 ya, atau 1 atau 2. Berarti ambil yang kecil, 1 atau 2 maka 1. Ya. Kalau kita tawaf, semoga Allah mudahkan kita untuk umrah dan haji. Amin. Kita tawaf, ini sudah putaran 5 atau 6, berarti 5. Pokoknya urusan agama ambil yang kecil. Kalau urusan sama orang, ambil yang besar. Saya tadi makan pempek, makan 3 atau 4? 4 Pak, jangan 3. Ya. Makan gorengan saya berapa? Habibnya 2 atau 3? Berarti 3. Jangan ngomongnya 2. Kata Habib, ambil yang kecil. Ambil yang kecil itu kalau dalam ibadah. Kalau sama orang, sama tukang gorengan, 3 atau 4 Pak? 3. Kalau kita ngambil yang kecil terus, gorengan nanti lama-lama bangkrut. Ya, kalau sama orang itu kita harus lebih terbuka Pak ya. Saya ini utang sama sampean berapa ya? 100 ribu atau 200 ribu? 200. Nah gitu. Loh, nanti kalau ternyata 100, ya yang 100-nya sedekah. Ya, 100-nya sedekah. Wallahu a'lam. Berikutnya, hukum azan dan qomat di liang kubur, waktu mengkubur mayit, dan apa tujuannya kalau diazankan? Azan ketika di kuburan itu memang ada perbedaan pandangan ulama. Ada ulama yang setuju, ada ulama yang tidak setuju. Ya, sama-sama kuat pendapatnya. Kalau misalnya di tempat kita kebiasaannya tidak pakai, tidak usah dipakai, nggak apa-apa. Kalau di tempat kita sudah pakai, dipakai saja, tidak apa-apa. Sama-sama pendapat dari para ulama. Nah, yang make itu alasannya apa, Beb? Kata yang make, ulama yang mengatakan pakai azan karena
kita ini sebagaimana ketika kita datang ke dunia disambut dengan azan, kita meninggalkan dunia dilepas dengan azan. Itu salah satu alasan ulama yang pakai azan. Jadi kalau ada yang pakai azan, jangan dibid'ah-bid'ahkan, karena itu pendapat ulama. Kalau ada yang mau pakai silakan, enggak juga enggak apa-apa. Ya, jadi enggak usah diributkan Pak, ini masalah kecil ya. Ini kita harus belajar nih. Sekali lagi, kalau ada pendapat perbedaan, selama perbedaan itu adalah perbedaan para ulama, kita hormati. Nah, kita terus gimana? Ya kita ikuti saja yang biasa, yang umum di masyarakat. Kalau masyarakat kita umumnya enggak pakai, enggak usah kita paksakan, ayo pakai. Jangan, nanti malah ribut karena enggak terbiasa. Kalau sudah kita biasa pakai, jangan sampai yang enggak pakai ngomong ini enggak boleh, ini bid'ah, ini sesat. Jangan. Karena itu juga pendapat ulama dan ini sudah diamalkan di masyarakat kita. Gitu. Jadi jangan suka buat kegaduhan dalam masyarakat. Itu pesan para ulama. Dulu kita kalau belajar sudah lama lah, ini cerita para ulama dari dulu seperti itu. Kita kalau misalnya ngaji pada ulama dulu, ada cerita saya agak lupa namanya siapa gitu, ngaji sama seorang ulama besar mazhab Hambali, namanya Abu Ya'la. Ulama ini datang dari jauh-jauh, datang khusus ke, kalau nggak salah tempat Abu Ya'la ini ada di Damaskus, ada di Suriah. Datang ngaji pengin situ, terus ngomong, saya wahai Syekh Abu Ya'la, saya mau ngaji fikih, tapi fikihnya Hambali. Ya, karena saya ingin jadi muridmu. Abu Ya'la ini kebetulan memang tokoh ulama besar mazhab Hambali. Saya ingin ngaji mazhab Hambali. Terus ditanya, kamu itu dari mana? Saya dari sini. Terus di tempat kamu itu yang umumnya mazhab apa? Mazhab A. Loh, terus kenapa kamu kok ngaji ingin mazhab Hambali? Saya ingin ikut jenengan karena jenengan ini orang pinter terkenal. Jadi saya ingin jadi muridnya. Pakai mazhab enggak boleh. Kamu tetap pakai mazhab yang biasa di masyarakat kamu. Kenapa? Karena kalau kita datang ke masyarakat kita bawa hal yang baru yang enggak umum, nanti ribut jadinya. Benar enggak, Pak? Yang sudah ada sudah biarkan saja, selama yang ada itu memang benar. Kalau yang ada itu salah semua, memang benar-benar menyimpang dari syariat. Ya, baru kita perbaiki. Lah tapi kalau yang benar di masyarakat itu cuma bedanya karena perbedaan pandangan, jangan buat yang baru. Di mana-mana juga begitu kita loh. Kalau kita misalnya di Indonesia ngaji mazhab Syafi'i, terus kita ditakdirkan kerja misalnya di Saudi, kita ini alim misalnya ulama, terus kita dakwah di sana mengajarkan mazhab Syafi'i, ngajak orang-orang mazhab Syafi'i yang mazhab Hambali yang ada di Saudi, kita salah-salahkan. Itu benar apa enggak caranya begitu? Ya salah. Orang Saudi itu dari zamannya kerajaan Saudi ini memang biasanya mazhabnya Hambali, ya biar saja dia mazhabnya Hambali. Kamu yang mazhab Syafi'i jangan ngurusin mereka. Gitu. Begitu juga kita yang di sini Indonesia itu umumnya Syafi'i. Kalau kita mau jadi alim, ya masuknya ngajarnya di Indonesia, ya kamu ngalimnya ya harus ngalim mazhab Syafi'i, jangan mazhab yang lain. Begitu, karena hanya akan membuat kegaduhan di masyarakat. Kan akhirnya ributnya. Oh, ini kata ustaz ini enggak boleh. Enggak boleh apa namanya azan, yang ini boleh azan. Jadi ribut. Ya sudahlah, apa yang ada di masyarakat itu laksanakan, selama yang di masyarakat itu sesuai dengan pendapatnya para ulama yang muktabar, yang diakui. Dari empat mazhab itulah yang jadi pegangan kita ya. Jadi azan di kuburan itu kalau sudah dikerjakan, kerjakanlah, tidak apa-apa. Kalau belum dan kita cocoknya tidak diazani, tidak apa-apa ya. Wallahu a'lam. Bib, mau tanya bagaimana hukumnya bila kita sholat tapi tidak sengaja pikiran kemana-mana, sah atau tidak sholatnya? Lagi sholat mikir, iwa asin aku itu belum ditutup, tadi kok saya lupa kucingnya juga. Kemana-mana, mikir taninya, mikir ayamnya, mikir anaknya, mana-mana. Ya, biasa itu, setan itu kan pinter. Jadi pas kita lagi ibadah dibawa pikirannya kemana-mana. Kalau kita seperti itu sholatnya sah atau tidak? Sholatnya sah, tapi nilainya berkurang. Nabi mengatakan pahala yang kita dapatkan dalam sholat itu sesuai dengan fokusnya pikiran kita. Kata Nabi, ada orang sholat tapi sholatnya cuma dapat setengah.
Ada orang sholat tapi sholatnya cuma dapat seperempat, ada yang dapat seperlima, seperenam, dan seterusnya beliau sebutkan. Karena apa? Karena pikirannya, ya, mikirnya yang setengah di kandang ayam, yang setengahnya di masjid, ya, yang setengahnya di sawah, yang setengahnya di masjid, ya. Malah sampai ada orang nyari kunci, di mana mana dicari, lupa naruh kunci. Gimana caranya sholat, sholat sunnah? Tapi kalau udah sholat sunnah, oh iya, di atas lemari. Setan ngasih tahu itu supaya pikiran kita itu kemana-mana. Jadi bapak-bapak nih kalau lupa kontak kunci kontaknya di mana, coba sholat sunat ya, sholat sunat hajat, nanti biasanya dikasih tahu sama setan, ya, di mana lupa naruh kuncinya. Ya itu seperti. Nah terus gimana solusinya Beb kalau kita begitu? Setiap kali kita ingat, mikir kita ke sawah kita, astagfirullahaladzim, cepat kembali lagi ke dalam sholat lagi. Saya lagi sholat, terus ingatkan. Apa rasakan diri kita itu lagi sholat, lagi ibadah menghadap Allah, ya. Kalau lagi kita imaman, ya kita dengar bacaannya, ya. Kalau kita nggak hafal, nggak tahu, pokoknya fokuskan ke dalam bacaan imam meskipun kita nggak paham, ya. Nanti tahu-tahu secara nggak sadar pikiran kita keluar lagi, ya. Ya karena nggak keluar ini kan nggak sadar kita, ya. Cepat-cepat kembalikan. Jangan sampai kita lagi sholat sengaja mikir, saya mau ini, habis itu saya mau ke sana, terus ke sini. Oh, enggak jadi ke sana lah, mendingan ke sini dulu. Walah, itu ya salah yang begitu itu. Ya, kalau kita keluar pikirannya, ingat balik lagi. Ya, keluar lagi, balik lagi. Terus begitu lama-lama kalau kita benar-benar niat mau fokus, insyaallah Allah akan mudahkan kita untuk fokus di dalam sholat. Wallahu a'lam. Habib, saya mau tanya, apakah boleh waktu kita sujud sikut ikut nempel, sikut ikut, nah ini bahasanya susah nih, sikut ikut nempel di lantai, apakah sholat kita sah? Kalau kita sujud ya, sikut ikut, nah, gak usah pakai ikut-ikut lah, sikutnya taruh di lantai atau tidak gitu ya. Sikut ini maksudnya lengan ini ya. Kalau kita laki-laki, maka lengan ini, jangan ditempelkan di lantai. Jadi kita angkat begini, ya, kita angkat. Kalau kita laki-laki, ya, jadi kita letakkan telapak tangannya menghadap kiblat. Lengan ini diangkat. Lebih bagus lagi kalau kita sholat sendiri, dijauhkan sikut ini dari badan, jadi membuka begini kalau kita sholatnya sendiri. Tapi kalau kita berjamaah, ya jangan begini, nanti sikut-sikutan namanya. Ya kalau begini, ya begini saja sudah, yang penting ininya diangkat. Itu kalau laki-laki. Kalau perempuan, malah ini lengan diletakkannya di lantai. Kalau perempuan letakkannya di lantai, kalau laki-laki baru diangkat. Wallahu a'lam. Nanti kita bahas ini dalam sunnah sujud, ya, banyak nanti sunnah-sunnah sujud itu insya Allah kita pelajari. Tad, boleh nggak setiap baca ayat pendek didahului dengan ta'awud? Setiap baca ayat pendek didahului dengan ta'awud. Yang dianjurkan itu baca ta'awud hanya sebelum surat Al-Fatihah. Jadi kalau mau baca Fatihah, baca ta'awud itu sunnahnya. Setiap rokaat dianjurkan. Jadi baca ta'awud itu bukan hanya di rokaat pertama, tapi dalam semua rokaat sebelum baca Fatihah saja. Adapun sebelum surat yang pendek, tidak dianjurkan baca ta'awud, ya. Jadi sekali lagi, ta'awud ini hanya sebelum Fatihah, bukan sebelum surat pendek, dan dibaca setiap rokaat, khususnya rokaat pertama yang paling utama dibaca pada rokaat pertama. Bagaimana kalau membaca salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saat sholat jenazah? Iya, memang kalau tambahan wabarakatuh itu dibacanya ketika sholat jenazah. Kalau sholat biasa, yang bukan sholat jenazah, cukup assalamualaikum warahmatullahi, sampai situ saja. Ya, kalau sholat jenazah ditambah sampai wabarakatuh.
membaca iktidal dengan bacaan lain, misal Allahu Akbar. Lagi rukuk, berdiri, Allahu Akbar. Nah, bagaimana hukumnya? Ya, sholatnya sah tapi bacaannya salah. Kalau ingat, segera diperbaiki. Kalau enggak ingat, ingatnya pas sudah sujud, enggak apa-apa. Tidak membatalkan sholat. Hanya saja dia salah menempatkan bacaan zikir, ya. Jadi sami Allahu liman hamidah itu hanya untuk bangkit dari sujud saja, bangkit dari rukuk saja. Wallahu a'lam. Pak Ustaz, apa termasuk sunnah gerakan sholat setelah iktidal tangan bersedekap nih ya? Setelah kita iktidal, setelah kita rukuk, sami Allahu liman hamidah bersedekap begini, ya. Bersedekap begini dalam mazhab Syafi'i dan umumnya para ulama tidak dianjurkan. Jadi kalau sami Allahu liman hamidah itu letaknya di bawah begini. Memang ada pendapat dalam mazhab Hambali, ada pendapat, ya. Jadi mazhab Hambali ini ada beberapa pendapat. Salah satu pendapat dalam mazhab Hambali mengatakan ketika sami Allahu liman hamidah itu diletakkannya di sini. Nah, orang-orang yang di Indonesia letakkannya di sini itu kemungkinan besar mengikuti mazhab Hambali. Ya, tapi kalau umumnya mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali sendiri, ya, ada pendapatnya seperti itu setiap iktidal tangannya di bawah seperti ini. Jadi kalau ada yang sedekap ya biarkan saja. Itu ada pendapat memang seperti itu dari pendapat para ulama, ya. Biasanya itu mazhab Hambali, wallahu a'lam. Dalam bacaan sholat tahiyat akhir bolehkah ditambah doa lain? Dan juga sujud apa sujud apa boleh ditambah doa lain juga? Sujud, ya. Ketika sujud apakah boleh ditambah bacaan? Jadi ketika sujud kita itu memang sangat dianjurkan untuk berdoa, meminta kepada Allah. Nabi bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi wa huwa sajid." Posisi yang paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya ketika sujud, maka diminta untuk banyak doa. Dalam hadis yang lain mengatakan beliau, wa ammas sujudu fa akthiru fihi du'a. Adapun sujud, maka banyak-banyak doa di dalamnya. Ya, karena sujud itu salah satu tempat mustajab. Jadi kalau kita sujud habis baca subhanallah, ya, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, kita baca doa. Doanya apa? Bebas. Urusan dunia, urusan akhirat boleh. Tapi harus pakai bahasa Arab. Nah, kalau kita enggak bisa bahasa Arab, beb, gimana? Doanya dalam hati. Contoh, ya Allah, seminggu lagi saya ini mau bayar kredit motor, belum ada duit. Gimana ya Allah? Mudahkanlah ya Allah. Enggak apa-apa. Allah itu senang kalau kita mengeluhkan, kita ini punya masalah, ngomong sama Allah. Allah itu tahu masalah kita. Bahkan lebih paham dengan urusan kita ketimbang kita sendiri. Tapi Allah itu minta supaya kita itu ngelapor. Bahasa kita anak muda sekarang curhat. Curhatlah kepada Allah, minta. Tolonglah ya Allah, ini anak saya sakit. Ini sudah berapa hari tidak sembuh-sembuh. Sudah dikasih obat, masih sakit. Minta tolong ya Allah. Tapi pakai bahasa Indonesia itu bacanya dalam hati. Kalau dikeraskan bacaannya bahasa Indonesia tadi, maka batal sholatnya. Begitu juga dianjurkan setelah tahiyat akhir, sebelum salam untuk baca doa. Innaka hamidum majid. Sebelum salam baca doa. Doanya apa? Bebas, apa saja boleh. Ya, pakai bahasa Arab kalau mau dikeraskan. Bahasa Indonesia dalam hati. Tapi untuk tahiyat akhir ini memang dianjurkan ada doa berlindung dari 4 hal. Ya. Allahumma inni a'udzubika, ya, min adzabil qabri wa min adzabi jahannam, dari azab kubur dan azab jahannam, wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah hidup dan fitnah kehidupan, wa min syarri fitnati masihid dajjal, dan dari jeleknya fitnah dajjal. Itu ya, ada doa yang dibaca ketika
tahiyat akhir sebelum salam. Tapi kalau kita tidak hafal, baca doa apa saja boleh. Baca Rabbana atina boleh, Rabbi ighfirli boleh, apa saja boleh. Wallahu a'lam. Lafaz niat salat dilakukan sebelum takbir atau ketika takbir. Menyatakan niat dalam sholat itu yang paling ideal, yang paling afdol, yang paling bagus bersamaan dengan takbir. Seperti yang pernah saya praktekkan dulu di sini. Mungkin sebagian ada yang nggak dapat pelajaran itu. Jadi ketika kita itu takbir, mulut kita kan mengucapkan Allahu Akbar. Allahu Akbar, mulut kita mengucapkan takbir, hati kita mengucapkan niat usolli fardhal maghribi. Misalnya begitu. Ya. Nah, jadi mulutnya takbir, hatinya niat, itu yang paling baik. Bahkan kalau dalam mazhab Syafi'i aslinya begitulah yang sahnya itu, ya begitu. Kalau dibaca sebelum takbir aslinya tidak sah dalam mazhab Syafi'i. Ya, tetapi karena sekarang umumnya awam itu melakukannya, sebagian ulama yang mengatakan sudah karena awam sudah sulit lagi untuk di apa namanya diajari, maka yang dilakukan awam dianggap sah. Tetapi kalau kita bisa melakukannya bersamaan dengan takbir, maka hendaklah kita lakukan itu. Jadi mulut ini bertakbir Allahu Akbar, hatinya mengatakan saya niat sholat fardu maghrib, usolli fardol maghrib. Ya, minimal tiga kata itu saja, usolli fardol maghrib, itu sudah sah kalau mengatakan tiga itu saja. Kalau ditambah berikutnya ya lebih bagus. Ya, kecuali kalau makmum harus ditambah makmuman, usolli fardol maghribi imaman atau makmuman, itu disebutkan. Jadi empat kata. Ya, jadi idealnya sekali lagi dibaca bersamaan dengan takbir. Ya, kalau bisa kita lakukan. Wallahu a'lam. Lafaz basmalah sebelum Al-Fatihah sunnahnya di apa ini? Dijahar. Wah, ini salah tulis ini. Dijahar atau disir. Apa ya? Bacaan basmalah itu dalam mazhab Syafi'i dibacanya keras, ya, bacanya keras. Yang dibaca sir itu dalam mazhab Hambali. Nah, kita ini kan umumnya Syafi'i ya. Jadi baca basmalahnya itu dibacanya keras. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sama keras dengan ayat yang lain. Ya. Kalau dalam salat yang pelan, zuhur asar ya dibaca pelan. Tapi kalau dalam sholat yang keras ya dibaca keras, ya. Tapi ada yang bacanya pelan, ada itu mengikuti mazhab Hambali. Kok dari tadi Hambali saja? Iya, memang sekarang ini banyak ya orang Indonesia yang belajar di Saudi khususnya, ya, itu ada yang pulang-pulang mengambil mazhab Hambali yang banyak di Saudi dipraktekkan untuk dirinya. Yang menjadi masalah dia ngajarkan juga kepada orang mazhab Syafi'i, akhirnya jadi ribut. Kok ini ada yang baca keras, ada yang baca pelan, ya, baca keras, ada yang baca pelan. Itu saya katakan tadi, seharusnya seorang dai itu melihat masyarakat, ya, masyarakatnya ini apa, seperti apa pemahamannya, ikutilah yang ada, selama yang ada itu tidak bertentangan dengan syariat. Kalau bertentangan ya kita luruskan. Tapi kalau memang benar ya jangan kita malah buat apa namanya kegaduhan di dalam masyarakat. Wallahu a'lam. Lafaz basmalah sebelum ayat pendek sunnahnya disir atau jahar. Semuanya dijaharkan dalam sholat jahar dan disirkan dalam sholat sir. Sir itu pelan ya. Jadi apa namanya disesuaikan dengan bacaannya yang lain. Wallahu a'lam. Habib, saya mau tanya berapa gerakan yang dibolehkan di luar gerakan sholat. Ini mungkin maksudnya itu berapa gerakan maksimal kalau dilakukan ya, yang supaya sholatnya ini tidak batal, mungkin begitu ini. Kalau berapa gerakan yang dibolehkan di luar gerakan sholat yang gak terhitung, misalnya saya garuk-garuk ini satu, ngopil misalnya dua,
gatel, enggak keterit. Ini kan di luar sholat semua, ya. Nah, jadi mungkin ini maksudnya adalah gerakan maksimal yang bisa membatalkan sholat. Nanti akan kita bahas dalam hal-hal yang membatalkan sholat. Di antara yang membatalkan sholat itu gerakan. Gerakan yang membatalkan sholat itu akan bisa membatalkan jika memenuhi tiga syarat. Satu, gerakan besar. Dua, tiga kali. Tiganya berturut-turut. Jadi tiga syarat ini harus terpenuhi. Gerakan besar, tiga kali berturut-turut. Kalau satu di antara tiga syarat ini tidak dipenuhi, misal gerakannya kecil, maka tidak batal. Gerakannya besar tapi enggak tiga kali, cuma dua, tidak batal. Gerakannya besar, tiga kali tapi tidak berturut-turut, sekali terus berhenti, sekali lagi berhenti, terus begitu, lebih dari tiga tapi enggak berturut-turut, tidak batal juga. Jadi yang batal itu gerakan besar. Gerakan besar itu apa? Gerakan yang menggerakkan tulang-tulang yang besar. Ini tulang besar tuh ini misalnya. Telapak tangan, lengan tengah, lengan atas, ya, kepala, apa, pinggul, kaki, itu tulang-tulang besar sehingga gerakannya gerakan besar. Tapi kalau tulang kecil seperti ini, kecil. Kedipan mata kecil. Kalau ada yang bisa goyangkan kuping, kecil. Oh iya, saya bisa goyang kuping ini. Lihat, lihat. Saya lagi sholat, saya goyang kuping, tidak batal meskipun 1000 kali. Ya, nah, mata, hidung digoyang, bibir, lidah digoyang, itu gerakan kecil semua. Ya, gerakan kecil semua. Itu tidak batal meskipun banyak. Jadi syaratnya gerakan besar tiga kali berturut-turut, ya, baru batal. Wallahu'alam. Dan apa hukumnya bacaan sholat yang diulang-ulang? Karena pernah saya melihat ada orang yang membaca bacaan sholatnya berulang-ulang. Biasanya yang mengulang-ulang bacaan sholat itu orang yang was-was. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ulang. Ini was-was, itu penyakit. Kalau ada orang yang begitu, kenapa sih kalau dia diulang? Dia begini, Bismillahirrahmanirrahim, oh kurang fasih. Bismillahirrahmanirrahim, kurang fasih. Bismillahirrahmanirrahim, udah baru. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kurang fasih. Gitu, itu was-was, itu penyakit. Yang ngomong itu kurang fasih itu setan. Ada setan kerjanya cuma ngerjain kita begitu. Pak, kurang fasih, Pak, ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lagi Pak, kurang panjang dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu kalau diikuti nanti menjalar kemana-mana. Ada orang, saya pernah beberapa kali ketemu orang itu wudu saja setengah jam. Wudu setengah jam. Jadi kalau nyiram air itu dikit-dikit dia. Diulang dikit-dikit. Masya Allah. Berapa kali saya bilang, itu cara menghilangkannya Pak, harus langsung dibuang itu. Pokoknya siram saja. Nanti kayak merasa ada yang apa enggak kena, sudah kena enggak kena enggak ada urusan. Begitu cara ngilanginnya. Jadi kalau nanti ada setan, bismillahirrahmanirrahim, kurang fase Pak. Ya, sudah fase. Gitu kan harus. Kalau dia masih ngotot, sudah fase. Itu harus dipotong seperti itu, ya. Baru setannya kapok. Kalau setannya enggak kapok-kapok, ya terus-terusan begitu dan bisa menjalar-jalar. Ya, ada orang kalau dari pulang dari apa? Pergi ke masjid, cuci kaki lagi, ya. Udah jalan sebentar, cuci kaki lagi. Masuk masjid sebentar, cuci kaki lagi. Gitu merasa ada najis saja di kakinya. Itu namanya was-was. Ya, itu bahaya. Itu bukan bagus, malah itu jelek. Itu dari setan. Wallahu a'lam. Tiga lagi Pak ya, sebentar Pak ya. Habib, saya mau tanya, bagaimana saat kita sholat ada nyamuk yang gigit, apakah boleh kita menepaknya? Sedangkan sudah diketahui bahwa ada 4 gerakan mengangkat tangan. Oh iya, ya kalau menepaknya nggak ngangkat tangan nggak apa-apa Pak. Ngangkat tangan itu maksudnya begini Pak, yang nggak boleh. Nah, ya,
Kalau yang enggak boleh itu ngangkat tangan nepuk apa nyamuk kalau gini. Nah, enggak boleh. Kalau misalnya nyamuknya itu di tangan, kita begini, ini enggak apa-apa ngangkat ini, Pak. Ya ini kan kecil, ini bukan mengangkat tangan, ini gerakan biasa. Gigit misalnya di punggung, tabok, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tapi itulah tadi yang saya sebutkan, itu gerakan besar. Kalau dilakukan 3 kali berturut-turut, nyamuknya misalnya ada 3, 1, 2, 3, batal langsung ada kecil. Tapi kok, iya, enggak, pokoknya enggak boleh berturut-turut 3 kali, Pak. Ya, kalau 1 plek, udah sembuh, ya. Nanti tahu-tahu pas ruku, pahanya plek lagi sekali. Sujud lagi plek sekali, enggak apa-apa, enggak batal. Enggak batal, ya. Jadi maksudnya yang mengangkat tangan yang 4 kali itu begini, yang begini tadi ini, Pak, ya. Bukan mengangkat tangan enggak boleh bagaimanapun, boleh. Ya, misalnya aduh gatel, garuk sedikit, nah, meskipun kalau kita bisa menahan lebih bagus. Ya, nyamuk ngeseng gigit, tahan kita. Tapi jangan tahannya itu yang kacau bolot. Nah, itu lebih baik pukul langsung khusyuk. Pukul langsung khusyuk itu lebih bagus. Ya. Nah, terus kalau ada darahnya gimana? Nah, memang darah ini masalah. Darah ini ya kalau sedikit itu dimaafkan. Memang lebih bagus ya jangan sampai ada darah. Gimana? Sentil justru pergi. Ah, pergilah nanti. Nanti kita ketemu habis sholat. Nah, ini. Tarungnya habis sholat enggak apa-apa, ya. Tapi kalau udah enggak tahan, kadang-kadang kan refleks, gatal langsung plok, tahu-tahu ada darah. Enggak apa-apa, ya. Nah, tapi kalau ada bangkainya segera dibuang. Bangkai nyamuk itu kan najis. Ya, bangkai nyamuk itu najis. Semua bangkai hewan itu najis. Ya. Makanya kalau kita lagi sholat, Pak, begini ada hewan, kita pinggirkan dulu. Pinggirkan dulu lalu kita sholat. Kecuali kalau banyak sekali, misalnya musim hujan, banyak laron, ya, ya sudah, nggak bisa dihindari kan, nggak apa-apa, dimaafkan. Tapi kalau misalnya begini nih, ada semut, ada apa yang mati-mati itu dipinggirin dulu. Kalau kering nggak apa-apa kita pegang. Kalau kering ya nggak apa-apa kita pegang, kita pinggirkan. Ya jangan sampai megangnya tangan kita basah atau benda itu basah, maka nanti najisnya pindah ke tangan. Wallahu a'lam. Bagaimana kalau imamnya tidak baca? Oh, bentar. Yang ini tadi belum selesai. Oh, ini sudah ya gerakan. Baik. Bagaimana kalau imamnya tidak baca doa kunut pada sholat subuh? Apakah makmum harus sujud sahwi? Oh, tidak. Kalau imamnya lupa tidak baca kunut, lalu imamnya juga enggak sujud sahwi, maka makmumnya tidak wajib sujud sahwi. Kita tetap ikut imamnya saja, ya. Kita tetap ikut imamnya saja. Memang ada beberapa keadaan di mana kita boleh sujud sahwi sendiri. Nanti kita bahas ketika sujud sahwi ya, karena masalahnya agak panjang. Jadi pokoknya ikuti saja apa yang dilakukan oleh imam itu. Nah, kalau misalnya kita tahu, oh imam ini memang kebiasaannya dia nggak pakai kunut, ya. Kan ada orang yang sholatnya memang nggak pakai kunut, ya nggak apa-apa, biarkan saja dia nggak pakai kunut, nggak usah disalah-salahkan. Nah, terus dia jadi imam, kita yang biasa pakai kunut bagaimana? Kita yang biasa pakai kunut, kalau memungkinkan maka kita baca kunut juga. Kita tetap baca kunut kalau memungkinkan. Nah, tapi waktunya kan pendek, gimana caranya? Caranya kita singkat doa kunut itu. Gimana cara menyingkatnya? Doa kunut itu kira-kira ada sekitar 12 bacaan, 12 kalimat. Ya. 12 kalimat itu dibagi menjadi 3 bagian. Ya. 5 bacaan pertama itu doa, Allahumma hdina fiman hadait, wa'afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait, wa qina syarra ma qadait. 5 bacaan ini adalah bacaan doa, permohonan. Makanya kita kalau dengar yang 5, jawabnya amin, amin, dan seterusnya. Berikutnya itu bacaan pujian. Fa innaka tatti wa la yuqta 'alaik, innahu la yadhillu man walait, wa la ya'izzu man 'adait, tabarakta rabbana wa ta'alait, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ini
Walakal hamdu ala ma qadait, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ada 6. Ini bacaan pujian. Nah, ketika bacaan pujian di Indonesia biasanya dipelankan supaya makmumnya tidak baca amin. Tapi sebenarnya lebih bagus dikeraskan dan makmumnya jangan baca amin. Kalau mau diikuti saja bacaannya kalau bisa. Ya. Nah, 6 ini bacaan pujian. Yang terakhir yang ke-12 baca selawat. Ya, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Jadi 12 kalimat, ya, 5 pertama itu doa, 6 kalimat berikutnya pujian, 1 penutup selawat. Nah, 3 bagian inilah yang kita jadikan sebagai doa. Jadi kita ngambil bagian doa, pujian dan selawat. Kita buat doa yang ringkas dengan 3 bagian itu. Contohnya gimana yang paling singkat? Contohnya gini. Allahumma ghafirli, ya Allah ampunilah aku, itu doa. Ya ghafar atau ya ghafur, wahai yang maha pengampun, itu pujiannya. Setelah itu baca selawat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad misalnya. Ya. Jadi kita bisa menyingkat dalam waktu yang sangat cepat tapi digabungkan 3 bacaan tadi. Doa, pujian, selawat. Allahumma ghafirli ya ghafur wa sallallahu ala sayyidina Muhammad misalnya. Sudah langsung kita sujud. Atau bacaan yang lain, Allahumma arhamni ya Rahman wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Enggak apa-apa. Atau doa yang lain. Kalaupun enggak bisa, doa apa saja boleh. Rabbana atina fiddunya hasanah, boleh. Ya, Rabbighfirli waliwalidayya, boleh. Kata Imam Nawawi, doa qunut itu boleh baca doa apa saja, tapi yang paling baik memang doa yang diajarkan Nabi itu, Allahumma hdina dan seterusnya, ya. Wallahu a'lam. Terakhir, bagaimana cara belajar agama yang benar? Karena ada yang mengatakan bahwa yang lebih bagus belajar dari buku langsung tanpa talaki dengan guru. Ya, belajar langsung dari buku tanpa dari guru dalam ilmu apa saja enggak bagus. Kita loh, ya, misalnya pengen jadi dokter, pergi ke toko buku, beli buku dokter, baca sendiri. Apa ini? Mungkin kira-kira begini. Apa ini? Dipahami sendiri, enggak dapat bimbingan apa yang ahli, dokter, guru, kira-kira bisa enggak jadi dokter? Ya enggak bakal bisa jadi dokter. Ya, ada orang pengen jadi apa yang lain, ilmuwan, apalagi urusan agama. Yang agama ini ada pemahaman tertentu, ya enggak bisa macam-macam. Makanya enggak mungkin kalau kita itu ngaji tanpa guru. Ya enggak mungkin ngaji tanpa guru. Kalaupun kita misalnya sekarang kan banyak kitab-kitab, banyak tulisan. Oke. Sekarang misalnya susah dapat guru, Anda beli buku, tapi kalau ada sesuatu hal yang kok kira-kira Anda enggak paham atau apa berbeda dengan pemahaman selama ini, segera konsultasikan sama gurunya. Jadi enggak pernah boleh lepas dari guru. Misalnya kita beli buku nih, buku fikih kan banyak yang sudah di masyarakat, buku tafsir. Loh kok ini seperti ini ya, ini maksudnya apa? Jangan sampai ditafsiri sendiri atau dipahami sendiri. Takutnya pemahaman kita itu salah. Ya, kalau salah, luar biasa, bisa mengerikan. Ya, makanya saya sering ketemu orang, dia ngaji Quran loh, ngajinya Quran, tapi ngajinya dari terjemahan dan memahami sendiri. Akhirnya banyak yang tersesat, tersesat gara-gara Quran. Itu bisa. Pernah saya berapa kali kejadian sama orang seperti ini. Ya, makanya jangan sembarangan diremehkan guru, enggak bisa, Pak. Kita ini hidup, ya, ini ada aturannya. Kita mau beribadah ada aturannya. Siapa yang paham? Ya para ulama. Makanya kita kalau mau ibadah yang mau dengan cara belajar ya harus melalui para ulama. Makanya jangan sampai dalam hidup kita lepas dari ulama. Kita mau buka toko, tanya dulu Pak Yai, saya ini mau buat bisnis begini gimana? Ya, paling tidak minta doanya. Pak Yai, saya anak saya mondokkan, gimana bagusnya mondok di mana? Tanya sama ustadz, sama kiai supaya perkerjaan kita benar.
ya, jangan asal-asalan saja. Wallahu a'lam. Baik, hadirin rahimakumullah, demikianlah pas jam 21.50 menit. Ya, tanya jawabnya 50 menit pas, ya. Alhamdulillah sudah bisa kita selesaikan, ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Marilah kita sama-sama kita tutup acara ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah meridhai kita semua, memberikan pahala yang besar kepada kita, dan kita diberikan ilmu yang bisa kita amalkan untuk kesempurnaan ibadah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka al-jannah wa na'udzubika min sakhatika an-nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma jam'ana hadha jam'an marhuma tafarraqana min 'ilmi tafarraqan ma'suma wa la taj'al fina shakkan wa la mahruma. Allahumma inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan wasi'an. Allahumma inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا مرضا الا شفيته ولا حاجه من حاجه الدنيا والاخره وتوفي رضا الى قضيت يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. مهما فات سلا kekurangan أقول قولي هذا. أستغفر الله لي ولكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.